Hai semuanya, selamat datang kembali di channel Otomotif Olianza Dega. Wuling kembali pamer multi purpose vehicle atau MPV baru lagi di Cina. Namun, kendaraan yang bocor dalam gambar paten dan spacesuit ini belum menggunakan nama Wuling dan memiliki label Linksys di ujung depannya. Dikutip dari Core News Cina, Linksys ternyata proyek baru Wuling dan tidak terhubung dengan SAIC dan GM. Lalu, apa itu Linksys sebenarnya? Penasaran? Simak video ini sampai akhir. Dan seperti biasa, jika kalian suka dengan channel ini, silahkan subrek aja agar kalian gak ketinggalan video menarik lainnya dari channel Olianza Dega. Hatur nuhun. Linksys sendiri didaftarkan merek dagangnya oleh Guangxi Automobile Group. Sebelumnya bernama Wuling Motors Holding pada Juli 2020. Namun, nama tersebut kembali didaftarkan pada April 2022 dengan gaya baru. Menurut informasi, Linksys memiliki cukupan bisnis yang luas, tidak hanya kendaraan penumpang dan mobil listrik, tapi masuk yacht, bus, truk, dan lain-lainnya. Tetapi, tidak diketahui pasti Linksys adalah merek atau divisi baru Wuling. Dari dokumen yang terdaftar, Linksys ini dijalankan oleh dua perusahaan, yaitu Guangxi Automobile Group dan yang kedua adalah Liuzhou Wuling Automobile Industry, di mana Guangxi Automobile memegang 39% saham. Jadi, Linksys adalah proyek Wuling saja dan tidak ada hubungannya dengan SAIC GM Wuling atau SGMW. Kembali ke gambaran paten MPV Linksys yang bocor di dunia maya. Mobil ini memiliki gaya yang konvensional dengan beberapa elemen penataan yang cukup menarik. Mobil ini memiliki grill tanpa bingkai, lampu depan besar berbentuk T, lampu belakang yang lebar, dan pintu geser. Sebelumnya, Guangxi Automobile dan Liuzhou Wuling mengajukan paten untuk MPV lain. Sepertinya itu MPV yang hampir sama, hanya berbeda dengan ujung depan dan velg yang berbeda. Dan itu bermerek Wuling, bukan Linksys. Jadi, sepertinya Linksys akan menjadi merek tersendiri dan menjual kendaraan Wuling yang didesain ulang. Oke, mungkin segitu aja untuk pembahasan video kali ini. Jangan lupa untuk like video ini, share ke teman kalian agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Thanks for watching and see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.